Sinar Jabar, Purwakarta, perbaikan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, nampaknya belum merata. Hal tersebut terbukti dengan adanya jalan di wilayah Bojongdarang dan yang masih rusak parah bahkan terkesan dibiarkan. Jalan yang menghubungkan Desa Pangkalan Bojong dan Desa Nangewer Kecamatan Darang dan ini sudah lama tidak kunjung diperbaiki, sehingga aktivitas warga terhambat. Kondisinya memprihatinkan, karena jalan rusak parah, kata Rijal warga Pasirangin. Minggu, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Menurutnya, rusaknya akses jalan tersebut membuat warga terganggu menuju Pasar Bojong, sehingga warga banyak yang memilih pergi ke Pasar Cisomang Kabupaten Bandung Barat lantaran aksesnya lebih baik dibandingkan pergi ke Pasar Bojong yang jalannya rusak parah. Sementara, Nadi warga Desa Pangkalan mengeluh dan khawatir jika melewat jalan tersebut. Apalagi di musim hujan jalannya bebatuan dan licin. Sudah lama belum diperbaiki. Dulunya jalan ini diaspal oleh mantan Kades Pangkalan, Abdul Otip dan Aceng Fatah mantan Kades Nangewer, imbuhnya. Rusaknya akses jalan tersebut juga dirasakan Lukman, salah seorang pedagang Pasar Bojong yang mengeluhkan pendapatan berkurang. Warga banyak memilih ke Pasar Cisomong karena akses jalannya bagus. Akibatnya pedagang Pasar Bojong pendataannya turun, ungkap Lukman. Dikutip Sinar Jabar.